manis, gurih, perpaduan pisang dan gula Jawa, dan ada sedikit krekes-krekes kelapa parut ya teman-teman. Enak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, sahabat YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Atika Gendut dalam masak-masak enak. Seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura. Hari ini saya mau bikin kue tradisional ya teman-teman, yang terbuat dari pisang, kelapa dan gula Jawa. Nenek saya sukanya kue-kue tradisional ya teman-teman. Jadi saya bikin untuk sore hari teman minum kopi. Mau tahu gimana saya bikin dan apa saja bahan-bahannya? Yuk teman-teman simak terus video saya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan dipermudahkan segala urusan kita semuanya. Yuk teman-teman, kita mulai bikin kue. Happy cooking, jangan lupa bahagia. Tetap semangat berjuang keluarga dimanapun berada. Salam sukses dari saya, BMI Singapura. Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini saya gunakan pisang seperti ini ya teman-teman. Saya nggak tahu ini namanya pisang apa. Ini gula Jawa, kelapa parut ini sekitar 250 gram, daun pisang ya yang sudah saya layu-layukan, sama garam. Pisangnya ada 8 ya teman-teman. Langkah pertama saya mau lenyek-lenyek pisangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya mau sisir gulanya biar mudah saat dicampur. Seperti ini ya teman-teman. Masukkan ke pisang yang sudah dilenyek tadi. Tambahkan secukupnya garam. Campur sekali kelapa parut. Kemudian saya mau tambahkan tepung terigu ya. 1, 2, 3. Saya kasih 3 sendok makan penuh. Kemudian saya tambahkan tepung berasnya 2 sendok makan. Nanti bisa ditambah ya kalau kurang. Ini tepung beras ya teman-teman, 2 sendok makan penuh seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Seperti ini, gulanya masih ada ketul kecil-kecil ya teman-teman. Saya tambahkan tepung lagi ya, sekitar 2 sendok makan. Menurut saya masih kurang tepung. Jika teman-teman suka yang agak keras, bisa dilebihkan ya tepungnya. Tapi di sini saya gunakan tepung terigunya 5 sendok makan, tepung berasnya 2 sendok makan ya teman-teman. Biar nanti pisangnya terasa seperti ini.
kalau banyak-banyak tepung menurut saya nanti pisangnya nggak terasa ya. Kemudian siapkan kukusan, panaskan. Sekarang kita mulai bungkus. Untuk manisnya menurut selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka manis bisa dilebihkan, kalau sukanya nggak begitu manis ya bisa dikurangkan, kita agak-agak sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian rapikan seperti ini ya, kita atur, kita tata ke kukusan seperti ini. Ulangi lagi sampai habis. Daunnya habis teman-teman, di Singapura mahal daun pisang, jadinya ini nggak cantik, tinggal satu aja nggak cukup. Terbuka seperti itu. Kemudian kukus sampai masak atau sekitar 20 menit ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Seperti ini ya, setelah matang kuenya, saya matikan apinya. Kemudian saya mau angkat ya teman-teman, biar dingin, nanti baru dinikmati. Seperti ini ya teman-teman, lepat pisang untuk makan sore hari, ditemani dengan secangkir kopi panas. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman teringin, silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.